makulatusa wal makulatutasya tasyaratote makulakang nomor bitulas iku awha paring wahyu sama Allah hmm, ila ba'dil ambiyai mana setengah biro-biro nabi atikni isini isini wahyu Adik-nita atau siro ing-ingsun bima ing, ing, ing dalam barang tuka kang perintah soba ingsun-ingsun. Walau tak sini, lalu jemak siat siro kabe ingsun bima ing, ing dalam barang nasoh tuka, Kang mesyati soba ing-ingsun siro, Ey bima tegasing dalam barang, da'udu kang undang-undang ingsun ing ingsun. ila ma marang barang fi kang tetep ngendang ma apa kebagusan wa itu kalanya seneng sira amma saing barang fi tetep ngendang ma wal te kerusakan dien niku nabi didawi atikni fi ma amartuka wala taksini fi ma nasoh tuka intine ngene lho Soal rib, cek tenung cek jendeng niku kutu manut gusti Allah. Contohnya meluk nabi. Contohnya meluk nabi. Maka nih coro coro lek tenggini fatihah niku ihtinas syurotol mustaqim. Ah, syurotol mustaqimu gambaran isopo soal syurotol alladina an amta adiim. Suratul adzina an'amta amta alihim niku suratul al ambiyai wal mursalin was syuhadai was sholihin Ini cara Qur'an wa Wahasuna ula'ika rafiqa Ini niku wang wang sing oleh derajat dunia ini lan akhirat Kalau wawdhalu ini niku ngaji kan gini Menjeng Ulangi pun sering matur dan yang ditata dari agama. Niku sin utomo adalah kelakuan. Nawa? Kelakuan, kelakuan itu meliputi keyakinan, pemikiran, ucapan, dan tindakan. Keyakinan, pemikiran, ucapan, dan tindakan. lek papat niki toto dunyonya gitu tuh. Keyakinanmu bener, cara mikir gak katut, bener. Nek ngucap gak mesti, bener. Kelakuan ini bener. Ikin kue ekonomi ya melo, bener. Oma oma ya melo, bener. bener. Paling tidak sampean tidak akan terkena banyak masalah. Mergo bener paling tidak zaman tidak akan terkena banyak masalah ketika sampean bener maka ini wong kegera sampai sampai gak masalah pokoknya zaman niku pas bener pas bener posisi ini ku pas bener aku kena, ini ku mboten kena dode-ode kulan ini ku mboten tiang talon hasil sini. kulan ini kelahiran sumber wuluh manggon ten talun tahun 95 ni wong liya broyo ya. wong liya broyo ya. yo gak sanak yo gak kadang ten mriku niku wanjene guru ngaji mo sing aneh niku lurah kudu ngusir yo gak iso masih sepuh kono kudu ngusir yo iso kok bisa ngeten iki terjadi posisi kula niku pas Anjane posisi gue bener gue pena. Coro sing ngusir ya mau, alasan tiga ngusir. Sing loro gue posisi pas liru. Kadang-kadang diusir yang ngaleng-ngaleng dewi masalah isin. Maka berposisi yang benar ini adalah hal yang paling utama kerja ciki ngene. penting bener sik. Muga gae derajat pangkate guk kono kan teko bener sih makanya lek cara sik tanpa waton kan simpel mawon. Ayo nglakoni sekapeane. Allah kang bakal ngangkat derajatnya tatanan ini ada -tata. Derajat pangkat itu menjadi sesuatu yang mengikuti di belakangnya, atas ganda Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur sih, dipercaya uangku mesti kari. Jujur sih, enggak percaya gue Wong urip iku lek dipercaya. Padha mbek ngompe si jagung. Sama nono dipercaya tangga sing nawani utang-utangan lu akeh kata nah, nah, nah. Padahal kan gak ngana iya akeh. Tapi sampean sudah kehilangan kepercayaan. Selesai. Kalau iki ada tamu sak lanange sak wedoke Sing wedok kuru, sing lanang ya kuru. Apa dia kehilangan dunyane asal? Boh, terjadinya kehilangan kepercayaan. Akhirnya sak dunya dunyane, sak dunya dunia ini ente. Karena sing hilang itu kepercayaan. Utang konco gak dipercaya, utang bank gak dipercaya, Jauh ngoni moro tua selesai. Terakhir nanggungku, karena penjaluk solusi solusi apa nya ini solusi duit aku diri, kata pengen duit aku ya allah sulit mesti sampai gopo nang mandi gak ya wes jalan solusi dongo wong masjid gopo nang mandi Iku ngulek gak mandi mandi ya hati lor uang wes kulo sing kulo ketika kita itu salah salah berkeyakinan salah berpikir salah berbicara salah bertindak Niku sadar di saat wis kaya ngono niku. Arek sing nanggon ku lak kaceke gak lara dadi kembang bayang ngono sih. Kaceke lak mung ngono tok jarene. Cuma arek iki ku isone mok tolat-tolet tok wis gak iso lapo-lapo sih. Noleh nengen ambek noleh ngiwa ambek kedap-kedip. Masalah wis siji wis gak sing ngutangi, wis gak sing bandani. Nang bank ya di backlit sama nang arani wong ngene iki wong kelap-kelop. Niki jadi kembang bayang tapi sorry wariwi. Yang eh, kulek ngarang jadi kembang bayang ngarang gitu, cuma sorry wa, wariwi. Musuh orang ini, ini kerumut. Butuh kan disewok langsung waras. Mengkarena misalnya morona ngoma, satu satu satunya cara gitu ya utang mubiro kini tak saurani waras saja. Mulai dikait itu ngoh, yo turung mesti mandi. Nek durung mesti mandi, bisa jadi dia istiqomah, bisa jadi dia salah faham. Makanya kuno niku kuno, ajaran kita ku sudah bener. Taat niku nang alkoholik, nabo. Taat niku nang pangeran, pencipta. Taat nang awakmu mudi, Misalnya rumongso sampai niku aku sedang menjalankan apa yang saya inginkan apa menjalankan apa yang saya inginkan <tuh> uang itu hancur itu kebanyakan karena nuruti keinginan bukan nuruti pangeran nuruti kepinginan makanya sampai gue desa gue no kalimat gini podokentol ya abah padha kentole. Lek kon iso tuku sepeda, aku ya kudu iso tuku sepeda. Nek kon iso tuku motor, aku ya iso kudu iso tuku motor. Alasane padha kentole. Jenenge wong goblok ku rebot ayarane. Kentel ku oleh padha, rezekine ku gak padha. Ya, ini kesan kesan yang ini gue like nuruti kepinginan nih. Like nuruti gusi Allah kan buat nyuri dulu hubikumul yusra wala yuri tu bikumul usr yuri tu ngarepakan sapa Allah al yusra ing kemudahan wala yuri tu lan ora ngarepakan sapa Gusti Allah Al usra ing kesulitan dola wis enak sik. Sampe nek nuruti pangeran karepe pangeran urip iki gampang. Kaewo. Sakjane kok wis padha kalen jenengan. Urip kepengin gampang. Saman kepengin uripmu gampang taewo. Paham. Saman yo paham, Bu. Ya ngaji amin ya, ini sing teko tuwek-tuwek ya. Ya muga-muga nyaut so, aja Pak Ijo. Tuwek-tuwek ditakoni mecicil tok, ketara lek gak nyaut ta si, Kok nyaut to ngono ya gak mecicil to. Tetap sudah berkali-kali Terus ngomongin Qur'an ku la yukallifullahu nafsan illa mus'aha Allah nunggu mboten hati ngebot ngeboti disamain yang saman mboten mampu Ku lelek nerang no sak jani gua mbang saman waras Semua ngajin ni wong kata pek waras Kusi Allah ku gak tahu merintah saman tadi wong suge Kusi Allah gak tahu merintah saman tadi wong soki dadi wong soge kulek cara sampean kuwi angel gak tahu ngongkon dadi wong laran yo gak tau ngongkon mbangono mahabi asine pangeran ku wis bener asline misale gawe omah api kudu wajibno ngono loro kabeh sampean siji sing ditakokno apik ukurane yo apa Nek api seukuran ukuran ngono, nek se gak apa-apa. Tak oh, api terus ukuran kaya sing go film India. Sing digawe syuting go film India, mati sampean gawe omah model ngono. Endi sing go gawe gawe? Untung sing ngoten niku mboten diwajibno dan tu sesuai dengan kemampuan. Kon mampu gawe api ya gawe gak mampu ya elek-elek dede syariat nih ngoten, dohiriyah nih ngoten. Islam itu agama kita itu fitrah Allah. Allah membikinnya itu sesuai dengan fitrah. Saman baru kroso, itu saman gak krosok ketika saman kepengen bangun mahabi. Saman gak kroso, awakmu kroso lek dipeksa ku gak enak ketika kon duwe mara nuntut gawe, Nih, awakmu gawe oma api nek awakmu sing kepengin gawe oma api sampean gak akan kroso dikandani ngene iki tapi kon ketika awakmu gak duwe duit terus mara mau mu nuntut awakmu kula semerep pun jawaban sampean aku gak takon Wong kok gak delok kemampuane anak apa? Betul? Sampai akan bilang seperti ini. Uang kok gak delok kemampuan anak. Mau anak anak kau ini kok dikongon gawe oma api. Tapi ketika sampean si kepingin gawe oma api, di kandang sopel sampai lah gak duwe, mbak mikir sing biasa-biasa. Cak di uang gak oleh kepingin kaya uang. Betul? Sama gak tahu teliti sama kaya yang aku teliti, aku urus kelakuan wong desa saja. Apal, ngetepal kaya kapal gak kadang kalau ngaji orang-orang itu mengingatkan, Khuswala korowai, ngapal noh, aku kira-kira, ngapal noh, sampai apal aku kira-kira. Yang kaya itu, pas kepengen dhewe saya suruh kandungan, dikandah ini saya jawabannya yang kaya itu, Masuk uang kalah kaya woh tapi ketika sampean gak mampu terus dipeksa digongkon duwe sampean akan bilang ngongkon wong kok delok sing di gongkon wong wis ora wong gak duwe kok digongkon nggih omah api ngene iki jenenge maratuwa garo jane iki jenenge wong tuwa garo jane jane karepmu lapo-lapo kok mau disalahno jare kepengin duwe omah api yo mau disalahno Dikang kon gawe um iso ya Mbah di salahno. Makane Quran wis bener la yukalifullahu nafsan illa husa. Ngoten niku urusan donya Urusan akhirat ku illa usaha. Sampai Kanjeng Nabi dawuh Ittaqunna walau bisikitin tamri Senajan toko awakmu iku iso ini gak melbun hanya sodako dengan secuil biji kurma. Tapi mau ya kon sodako kate kurma sitok. Nek redaksinya hadis iku walau bisikit tamri. Nek Mbak Yehusen sing maknani sikit tamri itu walaupun separuh biji kurma. Apa kok realias realisasi ini terus kon sodakoh? separuh biji kurma tidak saking pentingnya dadi wong luman senajan tokon kok iso ngekei separuh biji kurma itu lebih baik daripada kamu tidak ngekei okay. Islam itu seperti itu Tak mampu nih sampai Rasulullah pernah ditanya ya Rasul Islam itu bagaimana Rasulullah itu gampang oleh jawab Islam ini pokoknya kepeduk wong, raine ajar terus apa ku jenenge cara wong ramah, napa? Ramah. Rasulullah niku oleh definisi niku ringan bayangkan Bayangkanlah, bayangkan. Sing sembayang-sembayang terus raine sangar-sangar. Raine sangar-sangar, mecicil-mecicil, disopo wong wis gak patek nyaut, lek mlaku terus gak nyopo, mungkin wong-wong salah paham kabeh. Iki lho wingine sakdurunge ngaji ku nyapaan wong. Saiki mari ngaji kok gak tahu nyopo, ngaji apa. Akhire wong kuwi wis seneng sejajar ngaji timbangane sejajar sing ngaji. Masalah sing ngaji tambah mangkelno akhir Rasulullah kei ajaran sing ringan iki. Bagaimana ya Rasulullah yang mukmin niku. Wong mukmin kuwi semoga iku kancamu, petuk tanggammu ya ramah, senyum kejaba wong wedok lo ya. Wong wedok kuwi lek ayu disapa wong lanang ojo keraman. Ayu terus disapa cabur ngono. Jawabmu lek bisa cekak-cekak ayu. Yogyakarta sakdawa tambah gak ngaling-aling purnongon jane. Wis <laughs> sale kan ngoten. Ono ono wedok liwat, ayo ono ayu liwat Terus ono wong mlebu kene, terus takon. Pundi griane Cak Bur? Pundi griane Pak Falah? Jare wong e. Oh nggih nggih, kula semrepen ler, monggo kula teraken semikir dhewe aja. Sebenar sih sing takon iku ya wis meger aja. Iku wong ayune aku diterno bareng ah oh, mungkin dia tertarik dengan aku lho ngono lah. Mangkane oleh ramah-ramah ngono Soale model-model ngene -model iki diramahi wong ayu ku Gu mikire wis wis katebas, katebah mikire, katebas. Nek ramah wong elek wis gak gaiku, bahaya ya. Bahayane cuma ngelekno ya. Misalnya awak mutakon terus wong e pas elek lah ya rek mlebu waru gunung pisan kaya kepethuk wong elek kaya ngono lah. Misale krungu wong e ngono ya lara ati. Ya kene potensi dosa ku ana e. Kepethuk wong ayu ya potensi dosa, masih kepuk wong elek ya potensi dosa. Mbasi mingkrih teko masyarakat ku ya potensi dosa ketika sampean niku iso manfaati nanggoni wong akeh ngono lho. Nek aku tak menyendiri. Padahal wong butuh awakmu untuk menyelesaikan sebuah masalah. itu apa doai. Misalnya zaman saiki terus awakmu gak rabi, aku lek ngarani dosa. So. Karena jumlah wong lanang iku mok didik jumlahe wong wedok oke. Ah, terus awakmu kok bergak ngaji Kok bergak rabi kamu tidak akan bisa menanggulangi perzinaan. Dengan ngaji, eh dengan rabi, paling gak awak ngus ngelong satu perzi nah arek katizino gak sida mereka rabi. Zaman saya ini kudu rabi, ini iso gak situ. Iya, perlu tahu apa. Gak masalah sugi melarat, ini menyelamatkan manusia dari perzinaan. sing wedok mesti gak setuju aku seru kok tau mikir ngono-ngono kuwi sing dipikir ku awake dhewe kon bojoku pokoke kudu tapek dhewe wong liya gale nepek lho wong kena didemi wong lanang tho nek wong wedok kakene kae iso wong wedok bojoku papat ku gak iso sing iso bojoku papat iku wong lanang Masa ngoten men kuat ngeloni, gak bakas ngeloni, bakas ngrabi. Napa? Ba? Bakas ngrabi. Ngeloni kuwi mbuh pisan mbuh pindho ngene lho arang-arang. Wong sampean sing bojone sitik durung mesti bendina kok. Betul? Wis ngene ngene kadang seminggu pindho. Do, kadang utang wulan gak blas. Oh, gak blas wis urip Oh, terus rapi telu lho. Wong sitik petang wulan. terus telu lho. Paling gak dibelanjani tok, diambung belanjani tok, diambung. Sampai bojone ngomong, "Anggit ah, minyak wangi ta ya apa? Kok diambung-ambungan tok ya." Masyaallah. Jadi konsep-konsep konsep agama kita itu sebetulnya konsep enak sekali. Konsep ketuhanan kita juga enak sekali, pas bener. Makanya kita punya Tuhan yang satu, tidak dua. Tadilah pertanyaannya, satu yang tidak ada duanya itu apa? Ya Gusti Allah, ada lorone, ada tandingane. Satu yang tidak ada duanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dua yang ada tidak ada tiganya apa? Salat subuh. Subuh ka telu. Tiga yang tidak ada empatnya itu salat maghrib. Pertanyaan dunia dalam kehidupan. Ya wis Angkani nah, kula seneng ambek pangeran. Wis mboten usah meksa Saat tadi, tadi ini tapi tetep nyambut kae. Aja sampe gak nyambut kae. Wong Kanjeng Nabi nggih perang bareng kok. Kanjeng Nabi gue wis nabi, ngene ku ya perang bareng. Kula kadang mikir, Nabi gue biar gade perang tuh ngotong, nek ya menang. Sampeyan tau mikir ngono? Nabi iku lak kekasihe Gusti Allah. Becara donga mesti mandi. Misalnya terus perang terus gak gelut lak isa lho sajane Kanjeng Nabi. Wis pokoke donga kirane wis gak atek bacokan, gak Tapi Rasulullah iku tetap, beliau tetep perang, beliau bahkan ten kene perang Uhud niku nggih, goceren, nge sembarang kalir. sedengkule gocer nuntune rompal beliau melakukan pekerjaan sewajarnya manu sia kulonku gue seneng dengan nabi kau yang kulonku bayangkan talah kanjeng nabi misalnya gak tahu perang gak tahu apa mungkin mau mau ya mau pecah perang ya mau alasan tidak pernah dicontohkan rasulullah shallallahu alaihi wasallam saya kira usum lo alasan kulonku lapor di kulonku perang oh rasulullah tidak pernah mencontohkan perang Rasulullah adalah kasih sayang saking kasih sayangi dikepuk uang gak gelem malas dengan anak lu Nyatanya ya perang bater perang uhud, perang kondak perang nopo maha. karena dalam kewajaran hidup kadang uang ini butuh perang barang makanya orang orang rabi terus gelut barang ya penting uang kadang kalau gelutnya gak nak sadari nuk sadari ngomong onok kelut. Mar glut pisaran baru sadar lek urip dhewe-dhewe enak Kadang penting ngono wong Pegatan barang kadang ya penting senajan to Gusti Allah gak seneng. Pegatan terus rabi ambek wong liya, iso-iso enak, iso-iso bali nang sing awon. Dirasa-rasakno sing nomor 2 kok tambah gregetno timbangane sing kae itu sing akhirnya WA ayo balik aja ini kita menunggu no mentimbangannya sampean sampean gak belanjani aku lakmer gue ganti duwe ini gak belanjani tapi duwe duwe was. mati aku lakmer gini nge ya balik aja e, ini juga ngono ya de. tapi ini koyok ambles temenan ya apa dik balik tak Ka, gak kak mau ngina ikut timbangan diri kok loro lah <laughs> ini <laughs> awak muka enak <laughs> tapi ngotain kadang penting orang itu menyadari kadang wong kate bener proses salah sih. Mengenai kadang sama ojo kaget ana tukang main terus tobat. Itu karena dia menemukan bahwa kebenaran itu di saat dia melakukan kesalahan. Tiba-tiba aku main temenan leh de temene omahku kedol tanahku kedol. Cuma sadari wis kelap-kelop apa. Sadari wis kelap. Aku sih tak wedeni aku mang. Sadar wis kelap, kelop no oleh ngalor ya wis karo sintol oleh ngidul ya wis karo sing ditoleh. Urip motone to ngene ngene. Diwacan no yasin yo gak matek-mateh. Sing tak kuwatiri ngono. kaya anak dolinan cip-cipan Kiai mengingu sakjane ora perkara apa mumpung durung. Mumpung durung. Tabe wong jenenge wong lek like kadung seneng ujapi mesti ngeten. Lapo bahasa si kucip-cipan yo gak gawe duwe yai. Gawe duweku dhewe ya. Ya wis udahlah, udahlah, udahlah. Dia baru sadar engko wis sepedahe kedol, dikae tuku cip. Ngene nyauri cip. Sawae kedol gawe nyauri cip, to baru sadar. Mulai wis sadar ndak kabeh baru kondoyai yai leres ya nah, ini leresmu wis telat leresmu wis telat jadi leres ngono ku pas sawah tapi kadang yang jenis sadar ngentah ngono se ya yes, mending gue timbangannya gak sadar belas entek entek dedek tapi lak sadar oh bos sadar meskipun ganti bondo di ngono kan mari mari Kula niku seneng Gus Bahak niku lek ngaji kan aja. Gus Bahak niku ngeten, misale ana wong ana wong do wablek terus mati. Dadak le mati ku ngene, ya Allah, matur suwun kula ajenge mati ku muni ngono wonge. Matur suwun kula dina niki mati. Ini lek cara mboten mati kula tasik terus elek. Cara mboten mati tasik terus elek. Sama nek arani wong ki mati sul khatimah atau husnul khotimah. Wong dablek mati nih pas dablek. Terus wong iku mikir. Tu nek no bisa, ya Allah matur suwun. Cara kula mboten mati sak niki, mboten jenengan jabut sak niki. Tasik terus dablek. Hamba nek mati nih api? ta elek. Apik lah. Arek iki mati dengan menyadari. Makanya lah onok modin terus takon gue nih mati ini kita yang saya nunggu buatan jawab naon saya padal Bad sing mati tukang main, tukang mendem, tukang apa. Dewek Jawahe sae. Nah, Ditakoni kancane sae apa wong dapurané kaya ngono kok. Sae. Terus no. Iku nabi anjane ya matek ngono. Ha timbangane urip. tak jawab AB. Iki lek urip terus ora wedi kadhahane. Anjane mati. Mangkane aku takoni modin jawabku ya sae. pun saye mati mawon tira gane nanti <laughs> mau jawab saye ku dorong mesti saye kaya sing kok pikir no <laughs> iya, <laughs> garaulah saye ini ngumpul, pun benar ini pun saye ini mati mawon ini ku suri <laughs> ngelongi jatah, ngentak gogolan pun mangkal sing, wedok, nelarak anak, saye wejah mawon pun saye ini sing <laughs> tako naik karo Sae nggih, sae. Sing muni sae iku malah sing sembayang-sembayang. Muarep dhewe, sae, sae. Sae, sae. Woten curiga kon men takon, tak takon kok nyopreng ya. Sapi es mati ngene ku den wis aku sumpek wis ket pengen ana. Hati mikir iku kadang ya ya apa ya. Wong lek ahli mikir iku kadang gak koyo sing kok pikirno. Nek sampean misale ana wong mati, wonge ndablek terus wonge ditakoni saing, sampean mesti muskil. Sampean ngerti muskil. Sampean mesti gak ngandel. Ya ngene ku mang komenmu. Lah iya. Wong elek like kaya ngono kok ngomong sae. Soale sae mungguhmu ku munggu wonge wonge api, sembayang, jenjem ngono. Gak ono lek sing dipikirno wonge ku gak padha ambek sing kok pikirno. Saingi tak bedek ya, tak bedek, tambahan naik. Misalnya sama nono yatim piatu, nono yatim piatu, si e manut, si tu e dablek. Siti kongkongnya kata umanut, ya tiga iharap. Cara sama luman, kena luman nangdi. Nang sing dablek, tak sing manut. nek cara wong pikiran bener sing uapi iki lumana sing double jangan lagak nyaho jangan anjene sampean gak kulino mikir ngono sel ngene lho ngene lho perhatine iki iki pikiran e kiai gak podo ngene-ngene iki sampean lhapo sik kok lunga nembek sing manut Boleh kadang ku oleh saman seneng mergo kenek di kongkon. Oh arek ku mbah si yatim nu tak kongkon rono gelem tak kongkon rono gelem makane tak kei. Asini kon ngekei gak perkara yatimi. Perkara arek kok kongkoni gelem. Lah terus sing dablek iki mang kok kongkon gak tau gelem tapi lek kok kei duwe gelem. Kon mesti mangkel saman iki mesti mangkel. Di, kong -kong -nur -nur di, Luh, tapi justru ketika sampean gelem ngekeki arek iki ketara lek sampean ngekeki iki Gak nyawang ndablek e, tapi sing sampean sawang kuwi atine. Iku yatim atine, senajan to iku. apik sing ndi? Saiki, wis mari tak jelas apik sing ndi. <laughs> <laughs> apik ngekeki sing ndablek. akhirnya meneh sing gak dablek gak kok kayak iblas katut dablek wis ora ruwet musuh sampean sare kok sing dikae sing dablek terus aku sing gak dablek apa tadi kae ya akhire areke wis tak dablek kae ya dunya kuwi jane wis ya wis ngene iku wis ya wis begitulah begitulah dadi kongkon piye maneh cuma sampean tak duduno cara berpikir, saya berpikir cara berpikir ilahiyah, apa? berpikir ala wahyu, berpikir ala ketuhanan, logika ketuhanan. Nek logikamu yang ngene ku ngelumani uangmu sing ambek awakmu luman. Itu logika kita. Tapi kalau logika ketuhanan senajan to mleki lumanono. Kenapa kok gitu? Ketika sama iso ngelumani wong maki, lumanmu ku asli krana Gusti Allah gak nyawang wonge gak nyawang wonge ku api tak gak api sing kok sawang wonge butuh bantuan maka sampean bantu gampang ta ibu ilmu ini kalau angel tak gak misalnya ono uang belenek ambek kon terus wonge melarat ngono kok sumbang tak gak ayo kok sumbang tak gak

Sampai kon ngelakon itu saya Abu Bakar ngono gak iso. Saya Abu Bakar nalik nalikane putri nih saya Aisyah. Niku di fitnah zino selingkuh. Karwani Rasulullah nih lo mentoloh wong wong nih. Mitnah saya Aisyah selingkuh. Saya Abu Bakar gue sangat nangis wong aja nih bapak nih. Akhirnya diturun turun ayat pembelaan terhadap Sayyidatina Aisyah saya tadi Aisyah kasino. Iku salah satu tukang fitnah. Gimana? Salah satu tukang fitnah. Iku wong sing paling gelek dapat bantuan dari Saidina Abu Bakar Wong iku melarat nah, Saidina Abu Bakar u gulek Nyup sidi u gulek Disup di melarat Iku lo miluk mitna Saidina Saidatina Aisyah. Bayangkan, saman wong tuwe, roh anak fitnah, ruh fitnah, roh pisan sik fitnah itu sing biasa kok sumbang. Pertanyaan ini, iki sumbangan nih kok terus no tak kok lerek não? Misalnya saman dati dan abu bakar kok terus no leret? kok lerek no rai-rai model lagi, <laughs> perain model ini kontrus nois, nois. Ka, ya apa cak tiga ikat mate cara sana ya, tapi saya Abu bakar tidak. Saidina Abu Bakar ketika waktunya kembali mensubsidi niki gitu, disubsidi. Nggih sing niku. Sampak sing roh lek iku tau mitnah Sayyidatina Isa niku ngomong tenan Sayyidina. Wah ya Abu Bakar, dia itu yang menfitnah anakmu, menfitnah istri Rasulullah. Kok sih kok wayai? Jawab saya Abu Bakar. Aku memberi dia bukan karena apa-apa, karena dia memang pantas untuk mendapatkan bantuan karena dia tidak mampu. Oh, Islam gue enak ingin ya. Islam ajaran Islam ku lho enake enak ku kan ajaramu. Ajaramu ku enak. Nek ajaran Islam ngono pena. Faktual ku go kenyataan. Ini teori teorine ngene diomongno ngono enak. Tapi kena kenyataan wong sing kok sewombang so terus nele kung Loro ning ngerok ya. Loro ne ngerok. sakitnya tuh di sini sampe cara muni titen ngono jan. Eh le cara basae Gus Imam lagi. Sampo ngguk neraka riko gak tak sapa jan. Ya masyaallah. Gus-gus gak nyapa tekan ngguk dunya apa tekan tekan neraka sama nah, aku bingung. Eh kuwi ben gara-gara guyon. Guyon niku garwane Gus Ip sing enom kan rondo. aku si imam lagi almarhum Gus si lagi kulon niku wesir ninge fail kali Gus si Imam sama to kok aku sing ngesir kena Gus Lahpo aku adike Gus I brikah lagah dadak kula duneni ngaten Nih adik sampai nanti ngesir terus kene mau sampah nguk nroko nih kok kata sopo jen. Oh sumba nih sampah sampak nguk hati, kati sopo. Alas pepen kus pepen kus apa enak. cok kak nyopo itu kok toko nroko. Akhirnya sing rapi kembatan si imam kus mat kus itu pun gak sama. Rencang teman gulo. Salah satu kiai sing klem keramot anak imateng tengsir. olande di koncok kiai ne ana arek meteng gak arep anake anake gak diarepi. Dajamono diopo niku beliau mau merawat tapi dengan satu syarat lek wis gak le dijaluk maneh. Ya iya lek gejaluk maneh lak patakmu kerewak. Wae ga enak kok pasrano, wae ketok areke wis ketok semuruh, gedhe-gedhe kok jopo aduk geluteh leh sarangdeh, aduk geluteh, kainan di pasaran uang, wajah kaitok semuru ne di gawa, moleh kasus ngoten ku enten yunen dua anak, adik ne kak anak terus akire adik ne jaluk anak e yunen kaitan ya, kapa wadik gawa, wakmu anjen adik ku kate sopo, anjen harik sirik sirik wajah e bandani bareng wis gede dede arep isi nyambut gaya oleh duit di jalo di jalo kandani kan anakku biar duduk anaknya adik gula kan ngajak gelut makanya gula timbangan ini ngono mending wayu anakmu dewe nah es al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki يا انا من بعد يا كن استن من رسول الله المستنقي صرن الذين ام دعناهم من الذين من الله انتم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته